Baik ya. Baik, sekalian kita lanjutkan materi mata kuliah perlindungan hutan pada minggu ketiga ini. Ya, kita akan membahas mengenai kerusakan hutan karena faktor fisik. Disebut juga dengan non-infectious disease ya. Jadi setelah kita Dan setelah kita tadi minggu-minggu lalu kita mempelajari mengenai faktor Oke, kita tersering. Oke, kita lanjut materi minggu lalu mengenai kerusakan hutan karena faktor fisik. Jadi faktor fisik ini adalah salah satu penyebab kerusakan hutan selain faktor biologis dan faktor sosial, ya. Ya, jadi faktor beberapa di antara faktor fisik itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor suhu ya. Faktor suhu ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup ya, baik flora maupun fauna yang ada di dalam hutan. Sehingga faktor suhu ini dimasukkan sebagai salah satu faktor yang dianggap akan mempengaruhi bagaimana hutan itu tetap berlangsung ya, tetap hidup ya. Nah, kemudian faktor suhu ini ada mempunyai batasan-batasan dalam hal mempengaruhi kehidupan ekosistem hutan, yaitu suhu-suhu diantaranya itu misalnya suhu, faktor suhu ini jadi kalau di atas 65 derajat Celcius itu akan merusak jaringan ya. Merusak jaringan yang lembut dan lemah sehingga bisa menyebabkan matinya tanaman. Ya. Kemudian beberapa gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pohon misalnya akibat dari suhu yang tinggi itu yaitu pertama adalah kematian pada seedling. Di seedling ini adalah anakan ya. Dianakan atau semai ya. Nah, itu karena pada semai ini masih mempunyai jaringan yang halus ya. Lembut sehingga kalau terkena panas itu gampang mengalami kematian. Nah, itu jalannya seperti ini ya, gitu. Seperti kematian. Kemudian dia juga mencegah terjadinya regenerasi ya. Ataupun perkembangbiakan ya, karena regenerasi ini ya harus berlangsung supaya kehidupan ekosistem hutan itu bisa berlangsung terus-menerus ya. Nah, kalau tidak ada regenerasi maka akan terjadi stop ya,
perhentian. Kemudian luka-luka pada bagian pohon yang mempunyai jaringan yang lemah, ya. Jadi selain tadi kematian juga adanya luka-luka. Itu karena akibat dari pengaruh suhu, terutama suhu yang tinggi, ya, ini suhu di atas 65 derajat Celcius. Kemudian luka pada bagian tanaman muda dekat yang dekat pada permukaan tanah itu diistilahkan dengan damping off, ya. Sakit damping off. Jadi pada bagian pohon yang dekat-dekat permukaan tanah itu akan terjadi gejala yang disebut dengan damping off, ya, ataupun luka-luka, ya. Luka. Kemudian gugurnya daun sebelum waktunya itu disebut juga dengan heat defoliator. Itu kalau pada suhu yang tinggi itu maka pohon akan melakukan mekanisme fisiologis, ya. Jadi dia menggugurkan daun supaya penguapan pada pohon tersebut bisa dikurangi. Jadi dengan cara mekanisme menggugurkan daun sebelum waktunya, dan disebut juga dengan heat defoliator. Kemudian daun-daun tertutup oleh lapisan gula, ya. Disebut juga dengan sugar exudation. Ya, jadi karena tadi panas yang tinggi, kemudian tanaman mengeluarkan cairan untuk mengurangi efek dari pemanasan ini, suhu panas. Kemudian cairan yang keluar itu kemudian dengan cepat menguap dan akan menyisakan lapisan gula, ya, ataupun karbohidrat. Ini disebut juga dengan sugar exudation. Jadi karena tingkat penguapan yang karena suhu yang tinggi, maka terjadi penguapan yang tinggi dan tanaman mengeluarkan cairan, kemudian cairan ini dengan cepat menguap, itu akan meninggalkan atau menyisakan lapisan gula pada permukaan daun, ya, tertutup oleh, maka daun-daun ini akan tertutup oleh lapisan gula. Kemudian luka pada bagian kulit pohon yang halus, ya, ini karena panas dan juga kekeringan, itu disebut juga dengan istilah sun scald, ya, sun scald. Ya, sun scald. Nah, ini adalah gejala-gejala juga karena itu tadi, ya, karena adanya suhu yang tinggi, ya, terutama pada suhu di atas 65 derajat. Nah, ini kita lihat pada misalnya pada daerah yang dekat dengan Gunung Merapi, ya. Misalnya di hutan Jati di Jawa Tengah itu di dekat kawasan Merapi. Nah, pada saat meletus gunung Merapi, ya, terjadi awan panas, ya. Terjadi awan panas menciptakan suhu yang tinggi, maka kawasan hutan yang ada di sekitarnya itu kemudian mati, ya, meranggas mati itu karena akibat suhu yang tinggi ini. Ya, ini. Nah, kemudian Ini adalah secara gambaran secara umum pengaruh dari faktor lingkungannya terhadap proses pertumbuhan pohon. Ya, jadi ada merupakan zona-zona di mana minimum dan maksimum, kemudian suhu optimum di mana dia mampu bertahan hidup, ya. Nah, kalau pada suhu minimum itu akan mengalami disebut dengan zona disebut juga dengan zona hibernasi, ya. Hibernasi ataupun atau dormansi disebut juga dengan kondisi tidak aktif. Tapi kalau lebih rendah dari itu lagi, maka terjadi disebut juga dengan zona letal, ya, atau zona kematian. Ini zona kematian. Ini. Nah, kemudian kalau melebihi lagi dari suhu maksimum juga, ya, itu akan juga menyebabkan adanya kematian, disebut juga dengan zona kematian, ya. Ya, jadi baik hewan maupun tumbuhan, ya, pada suhu tertentu, suhu baik suhu minimum dan maksimum,
pertama dulu dia mengalami proses disebut dengan hibernasi atau dormansi. Kemudian kalau lebih rendah lagi dari itu atau lebih tinggi dari itu disebut masuk ke dalam zona letal atau zona kematian. Ya, zona kematian sehingga dia akan menyebabkan kematian. Nah, makanya pada daerah beriklim 4 ya, pada saat musim dingin ya, tanaman-tanaman itu menggugurkan daun, kemudian dia hibernasi, dormansi, demikian juga hewan. Nah, nanti masuk musim semi baru dia aktif lagi ya. Itu disebut dengan zona hibernasi atau zona dormansi. Nah, kemudian faktor dua itu adalah faktor air ya. Nah, faktor air ini sangat dibutuhkan dalam proses biosintetik ya, biosintetik ya, kemudian hidrasen protoplasma dan juga mengangkut larutan yang terdapat dalam jaringan pembuluh. Ya, jadi sangat sangat penting dibutuhkan dalam proses-proses fisiologis di dalam tanaman atau pohon ya. Kalau dia kekurangan air, maka proses fisiologis itu bisa berhenti. Berhenti dan akan mengakibatkan mengganggu proses perkembangan dan juga pertumbuhan. Ya, jadi berkurangnya air tanah ini, ya misalnya pada ini ya, ini berkurangnya air tanah itu akan mempengaruhi pembelahan dan juga proses perpanjangan sel, ya. Nah, itu. Kemudian beberapa gejala yang ditunjukkan oleh tanaman atau pohon karena kekurangan air antara lain misalnya ya, terhambatnya pertumbuhan. Kemudian perubahan warna daun ya, misalnya dari warna hijau menjadi warna kuning atau menjadi warna coklat ya. Kemudian daun menjadi kerdil. Daun menjadi kerdil. Kemudian perkembangan buah yang sangat lambat, kemudian juga tanaman layu dan mati. Nah, ini semua ini adalah faktor gejala-gejala yang kelihatan pada saat tanaman atau pohon mengalami kekurangan air. Ya. Khusus untuk tanaman tahunan, biasanya dia lebih tahan terhadap kekurangan air dibanding tanaman musiman, ya. Jadi kalau tanaman tahunan kan itu seperti tanaman-tanaman kehutanan ya, pohon. Sementara untuk tanaman-tanaman pertanian ya, itu adalah tanaman musiman, itu dia lebih rentan, lebih peka terhadap kekurangan air karena itu tadi perakarannya pendek ya. Sementara kalau tanaman tahunan itu biasanya perakarannya panjang, jauh menembus ke bawah sehingga bisa mampu mengambil air dalam radius yang lebih besar. Dan mampu menyimpan air juga dalam jangka waktu yang lebih lama. Sementara kalau tanaman musiman, perakarannya pendek, ya, tidak mampu menyimpan air dalam jangka waktu yang lama, sehingga kalau terjadi kekurangan air, akan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Ya. Ya. Jadi kalau untuk tanaman musiman, itu biasanya gejalanya daun hangus, ya, dan berguguran juga mulai dari pucuk sampai bawah pengguguran ya, seluruhan. Nah, kemudian faktor air juga ini tidak bagus juga kalau dia berlebih ya. Ini jadi selain kalau kekurangan air tidak bagus bagi pertumbuhan perkembangan, juga kalau berlebih. Nah, berlebih ini itu menyebabkan kalau air tanah yang berlebih menyebabkan drainase yang jelek sehingga konsentrasi oksigen di dalam tanah menurun sampai di bawah level kebutuhan minimal ya. Kemudian juga karena dia misalnya kalau daerah yang tergenang terus dengan air itu akan menyebabkan busuk akar ya, karena dia tergenang terus dengan air. Nah, misalnya daerah genangan, daerah ya, drainasenya tidak lancar ya, tergenang dalam jangka waktu yang lama itu justru juga bisa mematikan ya, nantikan tanaman atau pohon karena akar napasnya tidak mampu mendapatkan oksigen dan juga akan menyebabkan busuknya akar ya.
khusus pada tanaman yang terendam air dalam jangka waktu yang lama. Makanya air ini sangat dibutuhkan, tapi juga kalau berlebih juga bisa menyebabkan juga gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalau berlebih itu ya maksudnya kalau dia sampai tergenang ya, tergenang dalam jangka waktu yang lama, nah itu akan menyebabkan juga kematian. Nah, kemudian gas-gas di udara. Nah, ini gas-gas di udara ini adalah gas-gas yang bisa mempengaruhi proses ya, fotosintesis dan proses respirasi ya. Kemudian ada proses difusi yang memerlukan oksigen. Sehingga tidak, yang memerlukan oksigen tidak mampu terjadi respirasi normal dan akan terjadi reaksi enzim yang tidak normal. Ya, misalnya menyebabkan penyakit black heath pada misalnya pada tanaman kentang ya. Gas-gas di udara. Jadi kalau gas-gas di udara yang kurang bagus juga akan menghambat terjadinya pertumbuhan perkembangannya. Kemudian faktor cahaya. Faktor cahaya ya, faktor penyinaran. Nah, ini kalau penyinaran yang tidak cukup ini akan menghambat formasi dari menghambat formasi dari klorofil atau zat hijau daun dan juga akan merangsang fotomorfogenetik ya, akan membuat tanaman atau tumbuhan menjadi pucat ya. Nah, tumbuhan seperti ini biasanya mempunyai batang yang panjang, pertumbuhan daun sangat kerdil dan berwarna hijau kekuning-kuningan dan sangat peka terhadap serangan perusak. Nah, jadi kalau untuk faktor cahaya, kalau untuk tanaman kehutanan dikenal dengan ada istilah tanah intoleransi dan toleransi ya. Nah, jadi jadi untuk tanaman kehutanan tertentu ada yang sifatnya toleran, artinya dia tahan terhadap naungan. Jadi pada umur muda dia tahan terhadap naungan dan setelah masuk fase dewasa baru dia membutuhkan cahaya. Itu disebut dengan toleran ya. Kalau intoleransi itu dia tidak tahan terhadap naungan, dia membutuhkan cahaya penuh ya. Kalau misalnya untuk tanaman-tanaman C4 ya, misalnya tanaman-tanaman C4 itu dia membutuhkan cahaya penuh baik dari awal pertumbuhan sampai dewasanya ya. Nah, ini untuk tanaman-tanaman pertanian misalnya banyak di tanaman pertanian, tanaman-tanaman semusim ya. Jadi kalau faktor cahaya itu akan mempengaruhi nanti pertumbuhan. Nah, kemudian faktor cahaya ini juga sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis yang terjadi di daun selain membutuhkan klorofil juga akan membutuhkan cahaya matahari untuk membentuk zat-zat ataupun bahan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Jadi dengan adanya bantuan cahaya matahari akan terjadi proses fotosintesis di daun dengan adanya zat klorofil. Kemudian yang kelima yaitu adalah faktor angin. Faktor angin. Nah, faktor angin ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pohon. Jadi kalau pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai angin yang kencang itu akan mempengaruhi pertumbuhan, misalnya terjadi malformasi ataupun salah bentuk pada pohon. Nah, walaupun angin juga ini mempunyai dampak yang penting ataupun pengaruh yang penting terhadap pertumbuhan perkembangan, antara lain yaitu angin ini bisa menjadi medium ataupun perantara bagi penyerbukan ataupun penyebaran biji ya, terutama misalnya untuk pollen serbuk sari
ya, serbuk sari tanaman itu dengan bantuan, ya, bisa dengan bantuan angin, bisa dengan bantuan serangga, itu akan menyebar atau terjadi penyerbukan itu karena adanya proses tadi perpindahan serbuk sari dari satu bunga ke bunga yang lain. Itu pengaruh yang baik. Kalau tadi pengaruh yang jelek, pengaruh di tanah hutan, yaitu terjadi, bisa terjadi erosi angin, ya. Erosi angin itu bisa menyebabkan terjadinya kekeringan ataupun unsur hara yang ada di lapisan topsoil bisa terbawa oleh angin sehingga tanah menjadi kurang subur, ya. Atau tanam jadi kurus, ya. Kemudian pengaruh juga terhadap cuaca hutan, ya. Ini bisa mengganggu proses penguapan, transpirasi, kemudian temperatur, kelembaban, dan karbon dioksida. Kemudian pengaruh terhadap fisiologi pohon, mengganggu proses-proses fisiologi pohon. Kemudian bentuk tajuk yang tidak normal, merubah sistem perakaran, kemudian juga berkurangnya tinggi pohon. Kemudian gejala tampak jelas pada pohon yang tumbuh di pinggir hutan, ya. Jadi biasanya pertumbuhannya tidak normal itu karena akibat selalu dikena angin yang kencang itu akan mempengaruhi itu faktor angin. Kemudian kerusakan mekanis pada pohon, ya, bisa saja menyebabkan ranting patah, daun berguguran, akar mudah patah, batang pohon tumbang, ya, atau jatuh, kemudian pohon terbongkar dengan akarnya. Ya, ini kalau angin kencang. Ya, kemudian kalau tidak ada proses pemangkasan misalnya, tajuknya dibiarkan tumbuh terus, itu akan menyebabkan terjadinya tadi bisa menyebabkan tumbang, ya, pohon tumbang. Ini jadi kerusakan mekanis ini bila kecepatan angin lebih dari 45 km per jam. Ini kemudian pada daerah tertentu misalnya di tepi pantai, ya, tepi pantai. Jadi angin ini akan membawa air laut, ya, air laut, sehingga menyebabkan terjadinya penyemprotan garam pada pohon, ya. Pada pohon dan biasanya pada hutan yang berada di kawasan pantai, ya. Kemudian daun menjadi kuning kemerah-merahan. Ini kalau terkena air garam, ya, pada daerah hutan yang berdekat, yang berbatasan dengan pantai, ikan akan menyebabkan daun yang kemerah-merahan, ya. Ya, misalnya, jadi untuk pengendaliannya bisa dengan cara mengatur penjarangan pinggir hutan ditutupi dengan vegetasi secara rapat dan vertikal, ya, dengan daun yang lebat, tebang pilih terutama pada yang berbentuk jalur, ya. Jadi ini faktor angin ini juga sangat mempengaruhi tadi, ya. Jadi kalau angin, nah, makanya faktor pohon ini bisa dijadikan sebagai juga faktor penolak angin, ya. Kalau untuk daerah yang angin kencang, dengan adanya pohon ini akan bisa mengurangi dampak kerusakan karena angin yang kencang. Ya, kemudian faktor pengelolaan tanah yang kurang baik, ya. Apa maksudnya ini pengelolaan tanah yang kurang baik? Itu karena adanya defisiensi unsur hara, ya. Artinya penyakit pada tumbuhan atau pohon itu karena adanya kekurangan atau defisiensi yang unsur hara yang menyebabkan terganggunya perkembangan dan pertumbuhan pohon.
Nah, kemudian ada tiga kriteria untuk menentukan butuh tidaknya tanaman akan unsur hara, yaitu ini tanaman tidak dapat menyempurnakan pertumbuhan vegetatifnya. Ya, jadi kalau terjadi kekurangan unsur hara, maka pertumbuhan vegetatifnya ini akan berkurang. Kemudian gejala defisiensi itu hanya dapat dinormalkan dengan memberikan elemen-elemen ataupun unsur-unsur hara yang kurang tersebut pada tanaman tersebut. Nah, elemen-elemen ini secara langsung merupakan unsur yang dibutuhkan tanaman, ya. Nah, untuk itu ada 16 elemen utama, ya. Dan 16 elemen utama bisa disebut juga dengan unsur makro, unsur mikro, dan ada unsur tambahan, ya. Nah, kemudian gejala kekurangan hara yaitu tidak berkembangnya anakan. Kemudian tanaman kerdil memperpanjang waktu pemetikan produksi. Kemudian gejala perubahan warna pada daun yang atau batang. Kemudian penurunan produksi tanaman. Kemudian untuk penanggulangannya itu biasanya dengan pemupukan, ya, memupukan ataupun merubah pH tanah, kemudian tindakan pengelolaan tanah yang baik, kemudian sistem pengaturan atau pergiliran tanaman. Nah, kalau untuk di tanaman-tanaman kehutanan, ya untuk tanaman-tanaman reboisasi, maka kita adakan dulu pengecekan, ya, pemeriksaan mengenai status hara dari tanaman tersebut. Apakah dia kekurangan suatu unsur ataupun dia pH-nya atau keasaman tanahnya tidak normal, ya, terlalu asam misalnya. Maka biasa untuk tanaman terlalu asam, maka kita biasa melakukan proses pengapuran, ya, pemberian kapur untuk mengurangi kadar asam, tingkat keasaman tanah tersebut. Kemudian untuk dengan pemeriksaan status hara tersebut, maka kita bisa melihat unsur mana yang mengalami kekurangan, ya, unsur hara baik makro, mikro maupun unsur tambahan. Kemudian kalau memang ada kekurangan unsur, maka kita bisa melakukan pemupukan jenis tertentu, apakah urea, apakah TSP ataupun ZA ataupun NPK, ya. Ya, jadi tergantung dengan status hara dari tanah yang ditempati, ya, status unsur hara. Maka status hara ini sangat penting diketahui sebelum misalnya kita melakukan misalnya untuk kegiatan-kegiatan penghijauan, ya, reboisasi, ya. Jadi, selain status hara juga status misalnya tingkat kedalaman tanah atau solum, ya. Jadi kalau tanah-tanah dangkal itu agak sulit untuk dilakukan penanaman karena kalau tanah yang dangkal atau sulung yang dangkal itu akan menghalangi proses perakaran, ya, menghalangi perakaran. Kemudian kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia dan mekanik, ya, misalnya pemakaian pestisida, polusi, pencemaran, kemudian kerusakan mekanis, pohon tumbang, kebakaran, es, ya, petir, gunung merapi. Nah, ini adalah beberapa kerusakan disebabkan oleh zat kimia dan mekanis. Kalau zat kimia itu terutama untuk kawasan hutan yang dekat dengan industri, ya, industri pencemar. Terutama industri pencemar yang menghasilkan logam-logam berat. Ya, misalnya industri batu baterai, ya. Batu baterai itu yang menggunakan logam-logam berat. Nah, itu buangannya itu juga mempunyai kadar logam berat yang tinggi dan itu akan menjadi pencemar. Baik pencemaran udara, tanah maupun air. Ya, makanya sekarang
dengan adanya undang-undang lingkungan hidup, maka industri-industri yang beroperasi, terutama yang menghasilkan logam-logam berat, itu harus lolos sertifikat AMDAL ya. Jadi asap-asap pembuangannya ataupun pembuangan limbah cair, limbah padat, itu semua diukur ya. Diukur apakah memenuhi persyaratan baku yang sudah ditetapkan dalam undang-undang lingkungan hidup ya. Jadi kalau melebihi batas kewajaran dari buangan tersebut, maka izin usaha dari industri tersebut bisa dicabut ya. Jadi kalau untuk itu makanya ada namanya kegiatan pengolahan ya, pengolahan limbah ataupun daur ulang dari limbah, itu gunanya untuk mengurangi ataupun menurunkan kadar-kadar unsur logam berat yang berbahaya bagi lingkungan, di sekitarnya termasuk juga pohon ya. Ya itu. Kemudian ya, polusi pencemaran, pemakaian pestisida ya, terutama di daerah-daerah pertanian, itu juga akan bisa mempengaruhi pertumbuhan pohon tanaman yang ada di sekitarnya ya. Dan sekarang itu untuk pemakaian pestisida semakin hari semakin dikurangi ya, karena sekarang namanya pengendalian hama secara terpadu ya. Jadi ada nama sekarang pengendalian hama secara terpadu, itu untuk mengurangi dampak dari penggunaan pestisida ya, pencemaran lingkungan dengan menggunakan musuh-musuh alami dari tanaman tersebut. Kemudian kerusakan mekanis, misalnya pohon tumbang ya, kebakaran es petir Gunung Merapi, yang paling banyak sekarang itu disorot adalah faktor kebakaran ya. Faktor kebakaran ini sangat mengganggu ya, karena selain merusak ekosistem hutan ya, juga akan menyebabkan gangguan asap dan itu menyebar sampai ke negara tetangga ya, menyebar secara tetangga, jadi sudah sangat mengganggu. Makanya Kementerian Kehutanan melakukan ke pemerintah melakukan upaya untuk bagaimana mencegah dan mengurangi dampak dari kebakaran ini. Jadi misalnya dengan adanya satelit pemantau ya, satelit pemantau titik-titik api, kemudian berdasarkan titik apinya itu kemudian dipetakan, dilihat lokasinya. Nah, misalnya kalau di situ ada lokasi tersebut dibebani oleh hak, artinya merupakan kawasan dari suatu lembaga misalnya atau perusahaan ya, maka lembaga tersebut yang akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi biasanya dia diadili, dimasukkan kepada pengadilan karena itu merupakan wilayah dari pengelolaannya. Jadi seperti dalam undang-undang PP 45 ya tahun 2004 yang kemarin dua minggu lalu saya jelaskan, bahwa tanggung jawab pengelolaan hutan di kawasan hutan yang diberikan izin itu adalah tanggung jawab dari yang diberi izin, ya. Misalnya ada perusahaan atau instansi, itu tanggung jawabnya di situ ya. Dia harus melakukan kegiatan perlindungan hutan di wilayahnya yang merupakan tanggung jawab dari institusinya atau lembaganya, baik perusahaan, APH, BUMN, ya termasuk misalnya juga kita ya, misalnya hutan pendidikan UNHAS di Bengo-Bengo, itu adalah tanggung jawab kita, Fakultas Kehutanan. Kalau ada kebakaran, ya itu kita harus selalu pantau. Kalau ada kebakaran, kita harus memadamkan, walaupun tetap ada bantuan dari kementerian ya, jadi ada brigade kebakaran hutan di situ. Nah, itu yang akan membantu proses pemadaman api di dalam kawasan hutan yang tadi ya. Oke, kemudian pohon tumbang, saya kira tadi pohon tumbang ya, terutama
Pohon tumbang ini bisa karena angin, bisa juga karena memang pohonnya sudah tua atau mana ya. Guguran es saya kira ini bukan di wilayah kita. Petir bisa saja juga terjadi. Kemudian Gunung Merapi atau Gunung Meletus itu biasanya akan kalau meletus di sekitar wilayahnya biasanya ada awan panas dan juga dia biasa mengalirkan lava ya. Lahar. Lahar dan itu akan membunuh ya ataupun merusak kawasan hutan yang ada di sekitarnya ataupun di wilayah terdampak ya. Sehingga makanya upaya-upaya perlindungan biasanya dengan membuat parit ya, parit supaya aliran lahar bisa disalurkan tapi bisa dialirkan tidak melewati kawasan hutan ya. Oke, baik materi kita minggu ini ya. Dan selanjutnya kalian diberikan pertanyaan di forum ya, di forum mengenai materi ini. Dan itu akan menjadi penilaian, jadi keaktifan mahasiswa di forum pertanyaan itu akan jadi salah satu dasar penilaian ya. Oke, saya kira sampai di sini.